Cinta yang sejati adalah bukan cinta yang timbul dari makhluk ke makhluk, tapi cinta yang sejati adalah cinta dari Allah, dari Sang Maha Pencipta, dari Sang Maha Khalik kepada hambanya yang Dia ciptakan, yang Dia urus, yang Dia pelihara selama hidupnya. Dialah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gak pernah putus cinta, yang tidak pernah sekejap pun melupakan dan melalaikan kita, yang gak pernah meninggalkan kita walau sekejap mata pun juga. Sahabat-sahabat semuanya yang selama ini sibuk hari-harinya untuk mengejar cinta dari manusia, selamat menderita yang hari-harinya sibuk untuk mengejar penilaian dari makhluk. Alangkah menderitanya, sengsaranya. Bisa dikatakan tidak akan pernah merasakan indahnya dunia ini, nikmatnya dalam kehidupan ini, bagi siapa saja yang dalam hatinya hanya mengejar-ngejar daripada penilaian, penghargaan, dan balasan dari makhluk. Sahabat-sahabat semuanya, ingin bahagia? Sangat simpel, kejar cinta, sesuatu yang membahagiakan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin mulia, maka kita agungkan dan muliakan Allah seagung-agungnya, maka kita akan dimuliakan. Jika kita ingin menjadi seorang hamba yang mulia, yang berharga, bermartabat, maka abdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita layani umat Rasulullah SAW dengan sepenuh jiwa raga, dan biarkan Allah yang menilai kita. Insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ketenangan, ketenteraman, bukan dari harta dunia, kekayaan dunia, bukan, tapi ketenangan, kebahagiaan yang hadir muncul dari hati dan jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih adalah jiwa yang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat kepada sesama dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ABS, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.